Selamat pagi, saya ucapkan selamat hari Minggu dan selamat datang kembali di rumah Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini, di Minggu yang baru ini, kita boleh sekali lagi datang kepada Tuhan untuk beribadah, untuk menaikkan pujian penyembahan kita, korban yang hidup yang boleh kita bawa ke hadirat Tuhan. Kita bersyukur di tengah segala kondisi, kehidupan ya, yang terjadi di sekitar kita, kita masih ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita siapkan diri kita untuk mempersembahkan yang terbaik. Sekaligus juga kalau pada hari ini kita nanti diundang untuk semeja perjamuan dengan Tuhan, biarlah itu semua boleh memberkati hidup kita. Mari kita berdiri saudara-saudara, kita siapkan hati kita. Kita mengambil waktu tenang sejenak sebelum ibadah ini kita lanjutkan. Di dalam Engkau Tuhan kami beroleh ketenangan. Di dalam Engkau Tuhan kami beroleh damai sejahtera. Di dalam Engkau Tuhan kami beroleh keselamatan atas segala dari segala dosa dan kejahatan kami. Karena itu ya Tuhan, kami memulai ibadah pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan atas kami dalam ibadah ini adalah datang dari pihak Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang dengan segala kesetiaan memelihara seluruh ciptaan tangannya. Jemaat sekalian, turun atas engkau anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Kudus telah menuntun kita pada minggu ini. Gak terasa waktu berjalan begitu cepat. Sekarang sudah bulan Juni, sudah sampai tengah tahun 2022. Walaupun kondisi masih kita gak tahu pandemi bagaimana, akan tapi kita mengucap syukur sekarang kondisi sudah jauh lebih baik daripada dulu. Setiap kita memiliki masalah dan pergumulan yang berbeda-beda setiap hari kita. Akan tetapi melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita yakin dan percaya bahwa di dalam Dia ada damai sejahtera, ada ketenangan. Tak seorang pun di dunia dapat menggantikan Yesus dalam hidup kita. Mari kita pujikan, kalaku cari damai. Di dalam
Yesus, jawaban hidupku. Bersama dia, bersama dia, bersama dia, hatiku damai walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia, hatiku tenang walau hidup dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama dia hatiku damai walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih. Selamat pagi ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih Kau telah mengizinkan kami berkumpul beribadah di hari Minggu ini. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Baik puji-pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan, juga firman yang kami dengar Tuhan, bisa menuntun kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu lebih lagi. Tak lupa Tuhan, nanti kami juga akan menikmati perjamuan kudus Tuhan untuk memperingati pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Biarlah itu Tuhan dapat mengingatkan setiap kami Tuhan betapa besarnya kasih setia-Mu dalam setiap kami. Kau sendiri yang Tuhan memimpin Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan. Kami menyerahkannya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Siapa yang siap puji Tuhan? Mari bersama kita sorakkan Allah sumber kuat kita sekarang dan selama-lamanya. Mari semua bangkit berdiri. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Selamanya Allah sumber kuat.
hanya kau milikku di surga. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Satu yang pasti, namun yang pasti, kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Tepuk tangan lebih kencang lagi. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Woo, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan iman kita kepada Yesus kita diselamatkan. Mari bersama kita sorakkan haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelamkan ku lewat, lembah yang kelamkan ku lewat. Sebab kau sertaku Tuhan.
kuasa selamanya. Dengan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Lebih tinggi lagi. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Banyak sekali kata-kata dan kalimat di Alkitab atau firman Tuhan yang setiap kali kita baca memberikan rasa tenang apapun kondisi dan keadaan kita. Baik kita dalam sukacita maupun dukacita. Matius 1 ayat 23 berkata, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, kata Immanuel, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Melalui iman percaya kita kepadanya, kita diberi kekuatan. Sebab kita tahu Allah beserta kita selalu. Melalui namanya ada harapan dan pengorbanannya sebagai bukti kasih setianya terhadap kita. Mari kita naikkan sembah kita, Immanuel.
Karena sesungguhnya Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Di dalam setiap musim kehidupan kami, lebih-lebih dalam musim-musim yang penuh dengan tekanan, tantangan, ataupun kesulitan, Engkau nyata hadir di sana. Engkau beserta dengan kami, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, pengharapan, dan segala yang kami butuhkan. Bahkan Engkau memberikan diri-Mu sendiri, supaya kami beroleh segala yang terbaik dari Tuhan. Karena itu kami mau menatap hari depan dengan penuh keberanian. Terlebih ketika kami dalam bulan ini merenungkan berbagai hal berkaitan dengan ikatan keluarga, nilai-nilai yang harusnya muncul dan ada dalam setiap rumah tangga. Tuhan, di saat kami membaca firman-Mu, di saat kami belajar kebenaran-Mu, kami menerima berbagai macam nilai yang baik, value-value yang sebetulnya bernilai kekal. Tapi di saat yang sama mata kami melihat satu realita bahwa rumah tangga kami tidak ada yang sempurna. Bahwa apa yang ada, yang terjadi, dengan siapa kami hidup dalam rumah tangga, sesungguhnya bukanlah kesempurnaan. Tapi sekali lagi disinilah kami mau belajar apa arti percaya dan berharap kepada Tuhan. Bahwa ketika kami sungguh-sungguh rindu menerapkan, melakukan, mengaplikasikan firman-Mu yang bernilai kekal itu dalam rumah tangga kami masing-masing, kami percaya kami tidak pernah dibiarkan sendirian. Tuhan Sang Immanuel akan menyertai kami menjalaninya. Karena itu Tuhan bersabdalah sekali lagi kepada kami semua di pagi hari ini. Baik kepada setiap kami yang ada di ruangan ini maupun bagi setiap saudara-saudara kami yang sedang ada di tempat masing-masing. Bila jarak ini tidak menjadi halangan buat kami semua, sekali lagi dengan jelas mendengar isi hati Tuhan dan berikan kami kerinduan untuk menjadi pelaku-pelakunya. Ini doa kami, ini kerinduan kami yang kami bawa dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel. Amin. Baik, terima kasih buat teman-teman yang telah memimpin kita dalam sesi penyembahan pada pagi hari ini. Baik, saudara-saudara, sekali lagi shalom, selamat pagi saya ucapkan bagi setiap saudara-saudara. Bersuka cita, bergembira bahwa kita boleh kembali dapat kesempatan untuk berkumpul, beribadah bersama-sama ya. Mari kita bersama membuka bagian firman Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara merenungkan satu tema, judulnya ya sedikit-sedikit sinetron ya. Cinta suci atau ya lebih kerennya secret love ya. Hari ini saya ingin bicara khususnya berkaitan dengan hubungan kasih antara suami dan istri. Tapi saya akan mencoba membawa setiap saudara-saudara termasuk yang tidak sedang dalam ikatan pernikahan pun boleh menerima berkat yang sama. Mari kita buka dari surat Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5. Saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan ayat-ayat ya terambil dari pas ayat yang ke-20 sampai yang ke-33. Efesus pasal 5 ayat yang ke-20 sampai 33. Kalau sudah perhatikan ya, kalau ikut apa LAI ya, perikopnya sebetulnya dimulai dari ayat 22 ya. Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan ya, surat asli ya, zaman surat ini ditulis oleh Rasul Paulus pertama kali dan kemudian diperbanyak, disalin terus-menerus setelah itu, sebenarnya dalam setiap surat-surat itu tidak ada ya pasal, nomor, perikop gitu ya. Jadi semuanya sebenarnya satu kesatuan. Mari kita memperhatikan mulai ayat 20 dan seterusnya. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Karena itu, hai suami,
Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Sampai di sana firman Tuhan saya bacakan. Ya, walaupun memang ini bagian yang mungkin lebih sering biasanya dibahas di dalam ibadah pernikahan, tapi saya kok yakin ya, karena saya juga pernah ngalami ya, duduk di kursi pelaminan di hadapan Pak Pendeta ya atau Ibu Pendeta saat menikah itu rasa-rasanya enggak banyak yang diingat ya hari itu ya. Walaupun khotbahnya sudah diusahakan sejelas mungkin, sesingkat mungkin ya, tapi rasanya ya itulah faktanya ya. Maka hari ini saya memilih bagian ini untuk menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi saudara-saudara yang sudah menikah, bagi saudara-saudara yang belum menikah, semoga firman Tuhan ini menjadi kebenaran yang memimpin hidup kita. Baik, saya ingin memulai bagian firman Tuhan Pak hari ini dengan menyampaikan satu kisah tragis terlebih dahulu yang bisa ditayangkan di sudah perhatikan di layar-layar di depan. Ya, konon ini dokumenternya baru keluar satu dua minggu yang lalu, ya, judulnya Keep Sweet, Pray and Obey, sebuah film dokumenter yang kalau tidak salah sebetulnya bukan dokumenter pertama, tapi ini dokumenter yang ke-8 kalau tidak salah, ya. Karena sampai 2015 sudah konon 7 dokumenter dibuat tentang laki-laki ini, ya. Entah apakah kalau kita nanti sudah saya ceritakan masih bisa disebut sebagai laki-laki. Seorang yang namanya Warren Jeffs, seorang pemimpin gereja Mormon di Amerika, ya. Walaupun sebutnya gereja ya, kalau di Indonesia namanya gereja orang suci zaman akhir. Tapi saya sungguh tidak sepakat menyebut mereka sebagai gereja ya, karena bagi saya lebih tepat sebagai bidat ya, sesat ya. Orang ini pemimpin, bahkan dia mengaku bukan sekedar pemimpin, dia adalah nabi ya. Tapi saudara, kenapa sampai didokumenterkan? Karena selama hidupnya sampai tahun 2014 kalau tidak salah, itu berarti kira-kira dia waktu itu masih umur 50-an sekian, dia kemudian dihadapkan ke meja hukum ya di depan pengadilan karena tuduhan dakwaan melakukan pelecehan seksual, termasuk serangan seksual, perkosaan kepada banyak wanita, termasuk wanita-wanita di bawah umur. Kita coba lihat berikutnya, ada gambar ya, dia punya konon lebih dari 79 istri. Yang dipasang di sini foto-fotonya kelihatannya wanita-wanita dewasa yang sudah matang. Mungkin enggak tahu apakah maksudnya sekedar untuk memberi nuansa yang baik atau tidak. Tapi sebetulnya ada banyak di antara istri-istrinya itu yang diharapkan untuk taat tadi, pray and obey itu ya. Sebetulnya banyak dari mereka yang bahkan di bawah umur. Salah seorang anaknya ngomong, "Papa saya menikahi, saya terlahir dari istri papa saya yang berumur 12 tahun. Saudara, makanya sekali lagi saya bilang, jangankan nabi, jangankan manusia, saya lebih suka sebut dia sebagai binatang. Yang memakai otoritas firman Tuhan untuk sekedar meluapkan nafsu kebinatangannya. Salah satu yang membuat dia sampai akhirnya berhasil dijebloskan dalam penjara, dapat hukuman seumur hidup plus 20 tahun, itu adalah bukti-bukti berupa diary, catatan harian, yang dia suruh para istrinya itu nyatet apa saja yang terjadi dalam hidup mereka setiap hari, termasuk saat hubungan seksual yang terjadi. Dan bukan cuma itu,
Bahkan ditemukan rekaman-rekaman audio. Ya, zaman itu mungkin belum familiar dengan rekaman visual, rekaman audio ketika perkosaan-perkosaan itu terjadi. Termasuk kepada wanita-wanita, bukan wanita, anak-anak perempuan yang cuma umur 11, 12, 13 tahun itu. Saudara, sedihnya, kita tutup saja. Sedihnya adalah banyak kasus seperti ini nih yang terjadi dengan mengangkat atau berkedok memakai alibi ayat firman Tuhan yang kita baca tadi itu loh. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan lebih sedihnya lagi menurut saya adalah kondisi yang seperti yang saya ceritakan tadi, walaupun tidak sama ekstrimnya, terjadi juga di banyak rumah tangga anak Tuhan, rumah tangga orang Kristen yang pernikahannya diberkati di gereja dengan upacara nikah. Kalau mau jujur, ayo, berapa banyak kita temui di luar sana pernikahan-pernikahan yang katanya pernikahan Kristen, tapi sesungguhnya enggak ngerti apa itu artinya cinta sejati antara suami dan istri. Berapa banyak pria-pria yang ngakunya Kristen, anak Tuhan sekalipun, yang mengabuse, menyalahgunakan firman Tuhan yang suci ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Lalu kemudian melakukan berbagai macam tindak kekerasan, termasuk kekerasan secara seksual sekalipun. Karena saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara memperhatikan bagian ini, karena sebetulnya jelas itu adalah sebuah abuse. Itu adalah sebuah pemerkosaan terhadap ayat teks kitab suci yang tidak pernah dimaksudkan sedemikian. Satu alasan yang sederhana adalah kita lihat konteks di mana Paulus menuliskan surat ini. Dia lagi ada di dalam penjara di kota Efesus, menantikan pengadilan. Dia menuliskan surat kemudian di penjara Roma dia menuliskan surat kepada jemaat Efesus. Zaman itu sebetulnya kalau bicara nasib wanita, kebanyakan secara umum ya sudah ngalami nasib di abuse itu ya, direndahkan, disalahgunakan, diperlakukan dengan sangat tidak baik oleh kaum pria. Orang-orang Yahudi yang paling baik pun sekalipun ya, mereka menjunjung tinggi yang namanya arti ada nilai pernikahan yang kudus, tapi mereka sama buruknya ketika memperlakukan wanita dengan bangsa-bangsa lain. Ya. Apalagi kalau kita bicara orang-orang yang hidup di bawah kebudayaan Yunani, Romawi. Wah, saudara bisa baca sendiri, selidiki sendiri dari berbagai sumber di luar. Wanita zaman itu diperlakukan dengan sangat buruk. Tidak lebih dari sekedar objek seksual bagi seorang laki-laki. Maka aneh kalau kemudian seorang Paulus sebagai seorang rasul menulis surat, repot-repot menulis surat kepada jemaat Efesus ketika dia sedang dipenjara untuk sekedar menegaskan, mengkonfirmasi, membenarkan apa yang sudah terjadi salah itu loh pada zaman itu. Di sana sini terjadi abuse secara seksual, di sana sini wanita diperlakukan dengan tidak baik. Lalu kemudian sang rasul ini repot-repot nulis waktu dia di penjara untuk ngomongi jemaat melakukan hal yang sama. Saya kok enggak percaya itu. Lebih-lebih kalau kita perhatikan di bagian yang sebelumnya di Efesus pasal 4, Efesus pasal 5, ketika rasul Tuhan ini bicara soal yang namanya meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, itu ya. Dia membahas sedikit banyak itu dosa-dosa kejahatan orang-orang yang di luar Tuhan. Dia ngomong kepada jemaat, tinggalkan itu. Kecemaran, kemabukan, pesta pora yang gak benar itu. Jangan kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaknya kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sebenarnya alasan pertama, kenapa saya sangat gak setuju bahwa ayat ini kemudian bicara dukungan terhadap penindasan kaum wanita, yaitu salah satunya, konteks. Kedua, bicara apa? Itu loh, kita perhatikan tadi teksnya secara khusus. Dimulai itu bicara suami istri di ayat 22 sampai 33 itu loh. Tapi dimulai dengan ayat yang 21 tadi saya bacakan kepada saudara-saudara, saya ajak saudara membaca. Sebetulnya perintah ini bicara soal bagaimana hubungan antara suami dan istri khususnya sebagai dua pihak yang saling. Ini bukan perintah, bukan privilege, hak istimewa kehormatan bagi salah satu pihak untuk berkuasa penuh atas pihak yang lain tanpa kemudian dia punya tanggung jawab apapun. Tidak. Tadi dikatakan ayat 21, hendaklah kamu saling menghormati. Betul ya?
saling merendahkan diri di dalam Kristus. Lalu kemudian ditutup di ayat 33-nya, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ini perintah yang sifatnya resiprokal, saling. Ini bukan cuman kayak raja yang otoriter ngasih perintah kepada rakyat yang gak punya kuasa, kekuatan apa-apa untuk melawan. Lalu kemudian dia main perintah, pokoknya kamu lakukan, titik. Aku gak punya tanggung jawab apa-apa, aku kan rajanya. Enggak. Tuhan memberi perintah kepada istri, tapi di saat yang sama Tuhan juga memberi perintah yang gak kalah beratnya kepada para suami. Jadi jangan pikir ini ayat penindasan, sama sekali bukan. Loh, kalau begitu, kenapa Tuhan Allah memberikan perintah kepada para istri untuk tunduk kepada para suami? Apalagi nanti kalau kita diperhadapkan pada pertanyaan, lah kalau suaminya tidak layak untuk dihormati? Lah kalau nanti suaminya tidak layak untuk ditundui, gimana? Itu pertanyaan besarnya kan? Soalnya pertama-tama dikatakan kata tunduk di situ jelas bukan bermaksud dalam konteks budaya perbudakan. Seperti seorang budak yang tunduk, ya, lalu kemudian apa? Sekali lagi ya, sampai kemudian sang tuan melakukan berbagai macam kejahatan pun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan ketundukan yang seperti itu menurut saya. Tapi ketundukan dalam bagian ini bicara soal apa? Penghormatan. Nah, saudara, sekali lagi Allah sendiri dalam sepanjang kitab suci sejauh yang saya tahu, saya kok tidak pernah menangkap ya. Di hadapan Allah, Allah itu kemudian menganggap salah satu pihak itu sebagai lebih rendah, lebih tidak mulia dibanding pihak yang lain. Dalam hal ini, saya tidak pernah menemukan ayat-ayat yang mengatakan dari pihak Allah ya, mengatakan wanita ini lebih tidak berharga dibanding pria. Saya kok tidak pernah menemukan ayat yang seperti itu ya. Dari awal sejak kejadian pasal 1 dikatakan apa? Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Dari sejak awal loh, sudah ada pengakuan kesetaraan. Baik laki-laki, baik perempuan itu sama-sama ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa Allah. Ketika bangsa Israel sudah dibentuk menjadi sebuah bangsa, ya, lewat Musa, ayat Ulangan pasal 24 misalnya, dikatakan bagaimana Musa mengajarkan, cerai itu gak segampang itu loh. Jangan kayak itu loh bangsa Mesir. Jangan kayak bangsa Kanaan di sekitarmu. Kalau main cerai aja. Wanita yang sudah tidak disukai tinggal dikeluarkan dari rumah. Tidak. Ulangan 24 bahkan Musa menulis aturan-aturan yang luar biasa sulit dan mengikat untuk seseorang laki-laki menceraikan istrinya. Lalu kemudian itu terus berlanjut. Kita lihat lebih-lebih pada zaman Kristus. Coba perhatikan ketika Kristus hidup dan melayani dalam rangka sampai akhirnya naik ke atas kayu salib. Apakah pernah ada gestur atau ada ucapan-ucapan yang kemudian mengkonfirmasi bahwa seorang Kristus pun kemudian merendahkan wanita? Saya rasa kok enggak pernah ya. Ia bicara dengan perempuan Samaria di pinggir sumur. Perempuan Samaria, lebih-lebih yang hidup pernikahannya kacau balau. 5 kali bercerai dengan suaminya yang sekarang pun hidup bersama bukan suami asli. Bukan suami resmi. Tapi toh Tuhan bicara dengan wanita ini. Tuhan melayani. Dan dia melibatkan para wanita. Ada di sekitar dia melayani. Ketika orang banyak, khususnya ahli Taurat, orang Farisi. Ya, yang kemudian menegur. Ketika ada seorang wanita yang dikatakan wanita berdosa. Lalu kemudian mencuci kaki Tuhan Yesus. Lalu menyeka dengan rambutnya. Tuhan tidak setuju dengan teguran mereka. Dia memberi apresiasi kepada wanita ini. Ketika bicara tentang yang namanya wanita yang diperhadapkan, sudah jelas ketahuan wanita ini berzinah dengan laki-laki yang bukan suaminya di dalam Injil Yohanes. Lalu kemudian Tuhan justru menyelamatkan perempuan itu dari hukum masal zaman itu. Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan lempar batu pertama. Dan kepada wanita itu Tuhan cuma berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sudah kurang apa? Di saat terakhir dalam hidupnya, di atas kayu salib, 1 dari 7 perkataan agung
dari seorang yang sudah sebentar lagi akan mengakhiri pelayanannya di dunia sebagai manusia. Satu kalimat dia pilih bicara tentang nasib ibunya. Ibu, ini anakmu. Anak, ini ibumu. Wow. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah, ya, sepanjang sejarah Alkitab, saya percaya, tidak ada itu kesan di mana di hadapan Tuhan, wanita itu ditaruh lebih hina daripada seorang pria. Tapi jangan salah. Ketika Tuhan menciptakan manusia, memang sudah ada konsep, sudah ada desain. Dan di dalam konsep dan desainnya Tuhan memperkenalkan yang namanya hierarki, urutan. Betul ya? Dari awal, pria dan wanita diciptakan segambar dan serupa Allah. Tapi jelas yang dipilih Tuhan diciptakan lebih dahulu adalah Adam, sang pria. Dan menurut saya itu bukan sebuah kebetulan. Iseng-iseng, gak ada pikiran. Iya ya, sudah ada tanaman, sudah ada hewan. Kurang orangnya ini ya. Wah mikirlah, bikin orang lah. Seret, bikin orang. Ya, out of nowhere tiba-tiba bikin, jadi laki. Ya. Lalu kemudian baru mikir, sadar ya. Iya ya, kalau jadi laki, masuk sendirian. Kurang perempuannya, bikinlah perempuan. Saya percaya gak begitu. Dari awal Tuhan sudah punya desainnya. Desainnya pria diciptakan dari tanah liat sepenuhnya. Tapi setelah itu Tuhan kemudian menciptakan seorang wanita dengan cara apa? Mengambil satu bagian dari pria itu, yaitu tulang rusuknya. Untuk kemudian dibentuk Tuhan menjadi seorang wanita. Dan ketika diberikan kepada Adam, Adam mengenalinya. Inilah wanita diciptakan dari tulang rusukku. Dan dia akan disebut sebagai seorang wanita, perempuan, Hawa. Betul ya? Lalu kemudian Tuhan berkata kan, maka itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya dan kemudian menjadi satu daging. Saya tanya, kenapa cuma laki? Memangnya perempuannya tidak meninggalkan ayah ibunya? Iya toh. Memangnya semua laki-laki itu didesain ya zaman itu atau sampai kapanpun, lalu kemudian waktu menikah dia harus meninggalkan keluarga asalnya, pokoknya harus masuk ke keluarga si perempuan. Enggak gitu kan? Bisa iya, bisa enggak. Betul ya? Tapi kenapa ayahnya cuma bicara laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya? Karena maksudnya laki-laki lah yang akan menegakkan nama keluarganya. Maka saudara-saudara, firman Tuhan ini mau menegaskan kepada kita, iya, laki-laki dan perempuan itu memang diciptakan setara. Tapi ada hierarki, ada urutan yang Tuhan desain demi membuat kehidupan ini jadi lebih baik dijalaninya. Tidak kacau, tidak keos. Wanita sejak awal diciptakan Tuhan menjadi penolong yang sepadan bagi para pria. Dan sekali lagi jangan ngomong, oh kok jadi penolong berarti ini peran yang secondary ini ya. Wah, peran-peran cuman ya peran sampingan, tugasnya sampingan. Enggak loh. Menurut saya Anda-anda para wanita harus berbangga hati ketika Tuhan memberi kepercayaan Anda menjadi penolong bagi seorang pria. Kalau namanya penolong itu berarti wah luar biasa loh. Ya. Artinya seorang pria bisa jatuh, seorang pria bisa saja gagal, tapi ketika ada seorang penolong yang sepadan, maka siang pria ini bisa terhindar dari kejatuhan dan kegagalannya. Makanya tidak salah kalau dikatakan selalu ya, di balik pria yang hebat selalu ada istri-istri yang lebih hebat. Wah. Ya. Jadi jangan bayangkan ini sebagai peran-peran secondary. No. Tapi memang sekali lagi di dalam kehidupan ini Tuhan merancang hidup ini untuk memberikan kebaikan dan keoptimalan bagi kita yang menjalannya. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti peran-peran hierarki yang Tuhan sudah susun. Kita ini di Indonesia, dimanapun sebetulnya ya, katakanlah di Indonesia, karena jelas ada undang-undangnya. Kita ini dibilang apa? Sama kedudukannya di hadapan hukum. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Iya toh? Tapi ya tetap, yang namanya presiden itu pasti lebih tinggi. Posisinya secara hierarki, hak-hak yang diterimanya pasti lebih tinggi dari kita dong. Walaupun Pak Presiden kita ini terkenal baik hati dan sederhana, ya,
Enggak suka ngusir-ngusir orang yang apa di depan konvoinya, gitu ya. Tapi lah kalau kita jadi warga negara itu lalu kemudian sudah tahu di belakang ini ada konvoinya presiden, ya. Lalu kemudian demi konten, ya. Lalu kemudian sengaja pelan-pelan di depannya, ya nek disikat sama pas pampresnya ya jangan keluar-keluar di medsos. Jadi beliau presiden, kita ini warga negara kok. Walaupun sekali lagi di hadapan hukum sama kedudukannya. Ya iya. Di hadapan hukum sama kedudukannya, iya, tapi di ruang pengadilan ada satu yang paling tinggi kedudukannya, hakim. Dia yang memutuskan salah hendaknya. Iya toh. Nanti kalau sudah didakwa sama hakim, sudah ditok, ya, salah kayak si Warren gitu ya. Hukuman penjara seumur hidup plus 20 tahun. Lalu ngomong, kita kan sama kedudukannya di hadapan hukum, ya. Siapa kamu mengadili memutuskan saya bersalah, ya? Kalau saya hakimnya tak lepaskan di luar ya, biar dirajam sama batu, dimasa sama orang di depan ya. Iya toh, kita ini sama manusianya, sama berharga, sama mulia, tapi ada hierarki. Bahkan sebetulnya yang paling, menurut saya yang paling indah itu ya, kita pelajari dari relasi Allah sebagai Tritunggal atau Trinitas. Nah, saya harus bicara sedikit ini, bicara soal doktrin Tritunggal, walaupun mungkin sesingkat mungkin, sebisa mungkin. Kita ini kan menyembah satu Allah, Allah yang tunggal, Allah yang esa. Tapi satu Allah yang kita sembah ini ada dalam tiga pribadi, Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Iya kan? Bapa, Kristus, dan Roh Kudus sama-sama ilahi. Tidak ada yang lebih ilahi, tidak ada yang kurang ilahi. Bapa itu 100% ilahi, Kristus 100% ilahi, Roh Kudus 100% ilahi. Betul ya? Kekal sama kekal, mulia sama mulia, sama-sama Allah. Tapi sekali lagi kita tidak menyembah tiga Allah. Kita cuma menyembah satu Allah dalam tiga pribadi. Salah satu ilustrasi yang paling sederhana, yang mungkin paling banyak dipakai walaupun tetap tidak sempurna adalah, itu bayangkan segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi yang punya tiga sudut sama besar, betul ya? Segitiganya berapa? Satu. Sudutnya berapa? Tiga. Karena ini segitiga sama sisi, sudutnya sama besar. Bayangkan dalam otak saudara, imajinasi saudara tiga, segitiga sama sisi. Kalau diputer, pas. Betul ya? Diputer, pas. Karena sama sisi, sama panjang, sama besar. Betul ya? Itu segitiga sama sisi. Tapi kalau sudut-sudutnya ini, saudara kasih warna merah, kuning, hijau. Saudara puter. Memang menempati di posisi yang pas. Tapi merahnya pindah ke di sini, kuningnya pindah sini, hijaunya pindah sini. Betul ya? Allah kita itu satu tiga pribadi, Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Sama-sama ilahinya, tapi Bapa adalah Bapa, Bapa bukan Kristus. Kristus adalah Kristus, Kristus bukan Roh Kudus. Betul ya? Tiga pribadi yang berbeda. Tapi coba perhatikan, sekali lagi, perhatikan. Dalam bicara soal relasi Tritunggal. Ada yang namanya hierarki. Sadar apa enggak sadar, saudara? Ada yang namanya hierarki. Apa itu? Bapa mengutus Kristus, bukan Kristus mengutus Bapa. Bapa membangkitkan Kristus, bukan Kristus membangkitkan Bapa. Bapa dan Kristus mengutus Roh Kudus, bukan sebaliknya. Anggap ya? Ada hierarki. Tapi apakah berarti Bapa itu lebih berkuasa dibanding Kristus? Tidak. Itu saksi Yehova. Tadi kita pengakuan iman rasuli. Ya? Mati, bangkit, naik ke surga, lalu apa? Duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, makanya kalau pengakuan iman rasuli jangan cuma hafalan tok ya. Walaupun tiap minggu diresapi. Kristus disebut duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kenapa enggak duduk di sebelah, kok enggak duduk di tahtanya Allah aja? Kan sama Allahnya. Sebelah kanan itu artinya apa? Kalau menurut kacamata manusia, sebelah kanan ini sebetulnya enggak lebih berkuasa ya dari yang di tengah. Iya toh, rajanya di tengah. Makanya Yohanes dan Yakobus ngomong, Tuhan kalau nanti kau datang sebagai raja, dudukkan kami di sebelah kanan kirimu ya. Enggak jadi raja sih, tapi jadi wakil raja. Kristus itu naik ke sebelah kanan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Tapi apa sekali lagi, berarti Kristus itu di bawah Allah, Bapa. Tidak. Relasi Tritunggal, Trinitas ini menunjukkan kepada kita pentingnya yang namanya hierarki loh. Bahkan Allah sendiri memperkenalkannya kepada kita.
Maka sekarang kalau di dalam rumah tangga, Allah mendesain ada satu yang jadi kepala. Dan satu itu adalah suami. Maka yang perlu, yang penting kita sebagai anak-anak Tuhan, responnya adalah terima dan jalani. Karena itu dirancang oleh sang perancang kehidupan yang pasti sudah tahu yang terbaik. Dan bukan cuma itu, si perancang kehidupan ini ketika dia merancang bahwa seorang laki-laki dalam rumah tangga dipilih untuk menjadi seorang kepala, dia sudah menginkludkan unsur-unsur yang dibutuhkan seorang laki-laki untuk menjadi kepala. Maskulinitas, jiwa leadership, kepemimpinan, dan sebagainya. Termasuk kebutuhan. Makanya saya percaya, saya setuju dengan seorang penulis yang kebutuhan, salah satu kebutuhan terbesar pria itu adalah perasaan dihormati. Termasuk khususnya oleh istrinya. Sementara istri punya kebutuhan yang lain. Nanti saya bagikan di bagian yang berikutnya. Ada perbedaan. Bukan sekali lagi mengatakan wanita lebih rendah. No. Tapi ini demi mengatur kehidupan berumah tangga yang optimal dan lebih baik. Maka menjadi dorongan saya adalah hari ini khususnya. Ketika kita bicara soal ini. Saya mendorong kepada saudara, para wanita. Kalau engkau memang memilih untuk menikah, apalagi memang sudah menikah. Ini adalah satu tugas panggilan yang terpenting menurut saya. Jadi pertanyaan penting ini bagi saudara-saudara. Sekali lagi, hey para singles, ladies. Ya, kalau engkau memutuskan mau menikah dengan seseorang, dimulai dari pacaran, pertimbangkan baik-baik laki-laki ini layak didapat terima penghormatan enggak? Nah kalau nyatanya hidupnya begitu penuh dengan kacau balau, lalu kemudian kamu masih memutuskan menikah dengan dia, tanda tanya besar loh. Bisakah kamu seumur hidupnya, lalu seumur hidup pernikahanmu itu menghormati dia? Karena itu tugasnya enggak dirubah. Tugasnya kan enggak ngomong, hei istri tunduklah kepada suamimu selama dia layak dihormati. Enggak ada S dan K-nya. Perintahnya tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri. Sama seperti Kristus adalah kepala bagi jemaat. Saya kadang-kadang berpikir ya, ada terus terang, ya mungkin itu sesuai dengan natur kebutuhan. Seperti yang nanti akan saya bahas di bagian yang berikutnya. Seorang wanita mungkin ketika masuk masa single, misalnya di umur-umur itu, misalnya lah katakanlah ya, paling ini sekedar aja ya, 30 misalnya, lalu belum punya pacar. Lalu kemudian merasa tersiksa. Lalu kemudian ujung-ujungnya pengen segera kawin, segera dapat pasangan, segera menikah. Kenapa? Single enggak enak, jomblo enggak enak, kayak gitu ya. Saya ngomong sama saudara lo ya, camkan baik-baik. Katakanlah tadi ya, umur 30 masih single. Misalnya nih ya, wis gampang-gampangannya, berarti saudara menderita, tanda kutip ini ya, menderita karena enggak punya pasangan itu 10 tahun lah, wis gitu ya. Kan gitu kira-kira aja lah. 10 tahun menderita, Anda tidak, maksudnya gini ya, tidak berani membayar harga menderita lebih lama sedikit beberapa tahun lagi demi dapatkan jodoh terbaik. Tapi lalu kemudian sembarangan pilih jodoh, Anda sedang merisikokan hidupmu menderita lebih dari 50 tahun mungkin dalam pernikahan. Sekali lagi ya. Jadi single masih umur, misalnya umur tertentu 30, 35, berapalah. Lalu kemudian ngomong, "Waduh, aku sudah 10 tahun nih menderita. Orang lain pacaran aku cuman ya melungu aja ya." Wah. Lalu kemudian merasa menderita. Lalu kemudian cari jodoh sebisanya, sedapatnya. Perhatikan. Menurut saya jauh lebih baik menderita 10, 15. Kalau itu bisa disebut menderita. Karena sebenarnya itu belum tentu penderitaan kan. Daripada engkau menikah dengan orang sembarangan. Lalu menderita untuk 50 tahun hidupmu. Karena laki-laki yang kau nikahi ternyata tidak layak. Atau sulit, bukan tidak layak. Sulit. Untuk kemudian engkau aplikasikan perintah firman Tuhan, tunduk kepada dia. Camkan ini baik-baik. Kalian para single, lajang pria, cari istri, cari calon istri masih ya. Salah satu, bagi saya, salah satu yang perlu dicari ini loh. Apakah orang ini nantinya jadi seperti apa bagi saya dalam pernikahan wanita ini? Jangan cuma karena cantik atau apapun yang lainnya. Bisa enggak dia menjadi penolong yang sepadan bagi saya
dalam menjalani panggilan hidup pernikahan. Bisa enggak dia melakukan apa yang difirmankan Tuhan? Salah satunya tunduk menghormati suami karena suami adalah kepala. Itu pertanyaan penting sebelum kebablas. Nah, saudara, saya satu kali baru-baru ini sih ngelihat itu satu cuplikan apa video yang beredar di Instagram. Kelihatannya itu konteksnya apa? Resepsi pernikahan. Ada yang di shoot itu mempelai pria dan wanitanya di depan panggung. Lalu kelihatannya di luar negeri dia pakai tradisi saling nyendok cake. Nah, kalau di Indonesia kan dulu-dulu cake-nya disuap-suapin gitu ya, makan bareng gitu ya, kalau zaman dulu ya. Ini saling nyendok. Jadi itu di shoot persis itu kelihatannya dari ini ya, dari audience ya. Nge-shoot pakai kamera biasa, lalu kemudian lagi sendok-sendokan begini ya, saling nyendok gini ya. Itu hampir masuk ke mulutnya. Lalu kemudian si cewek ini, si mempelai wanita ini yang dilakukan apa? Ceplok gini. Itu sendoknya itu ya. Plok. Jadi cake-nya yang ada frostingnya, gulanya itu ya. Itu ke mukanya si mempelai pelianya itu. Plok. Ya. Lalu kemudian, ya menarik ini ya. Si mempelai pria agak kaget dikit. Tapi kemudian dia tetap maju. Sendokin itu cake. Di mulutnya, bukan di matanya ya, di mulutnya. Saya nggak tahu ya, apakah ini kalau saya dari awal ngelihat itu pun, saya nggak merasa itu sesuatu yang lucu loh. Saya nggak merasa itu sesuatu yang lucu. Dari awal saya ngelihat itu, saya merasa, aduh, kamu memulai hari pertama pernikahanmu dengan cara begini, di depan orang banyak, ini mau menunjukkan apa sih? Kemesraan. Apa mesranya? Saya jadi teringat waktu nonton itu, pernah nonton di masa yang lalu, gak tahu di mana, kapan, juga begitu. Modelnya mungkin mirip-mirip, suasananya jelas itu Timur Tengah, apalagi itu Timur Tengah ya. Nggak, saya lupa, si perempuan itu gak tahu apa ini ya, cake atau apa, saya sudah gak ingat. Modelnya mau ngeprank calon suaminya itu, mempelai prianya itu. Gak jadi. Apa yang dilakukan? Si mempelai pria itu langsung gampar, buah! Maaf ya, saya sama sekali tidak menyetujui tindakan barbar seperti itu. Tapi sekali lagi loh, kalau orang Jawa bilang, dari mana ada asap kalau tidak ada api. Tapi sekali lagi ya, saya tidak sedikit pun meng-approve tindakan barbar seperti itu. Kita manusia, saya lebih mengapresiasi pria pertama tadi ya. Tapi sekali lagi ya, ini hari pertama pernikahan loh. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk Adam menjadi penolong yang sepadan. Bukan penodong, bukan perongrong, apalagi pemegang remote control. Remote control TV masih gak masalah. Remote controlnya, remote control hidup suaminya. Dia yang meremote hidup suaminya. Suaminya sih kelihatannya suami, tapi dialah istri yang meremote, ya, yang mengendalikan hidup suaminya. Bukan. Maka sekali lagi, hai Anda para wanita, apalagi yang masih single, pilih baik-baik calon suamimu. Kalian para pria yang masih single, pilih baik-baik siapa yang jadi calon istrimu. Saudara para orang tua, besarkan anak-anak putrimu, mau anak putri kandungmu, mau mantumu, didik mereka menjadi godly women. Wanita-wanita Allah, wanita-wanita ilahi, yang ini loh, tahu apa panggilan hidupnya dalam hidup rumah tangga untuk menghargai, menghormati suami sebagai kepala. Ketika suaminya belum mampu menjadi kepala, dia memberi diri untuk menjadi penolong bagi suaminya. Bukan pengambil alih kendali, penolong sampai suaminya mampu jadi kepala. Anda, para istri, hormatilah suamimu. Jangan pernah mempermainkan. Karena sekali lagi, bagi seorang laki-laki, kehormatan, harga diri itu sesuatu yang penting. Anda para pria, kalau istrimu belum mampu melakukannya, koreksi dirimu. Kenapa? Karena ini loh, bagian berikutnya adalah Tuhan berkata sekarang, bukan cuma istri yang diberi tugas berat, tapi suami diberi tugas yang bagi saya tidak kalah berat. Dikatakan di dalam bagian itu, karena itu, hai suami,
kasih istrimu dengan sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya dan seterusnya, wow, ini kalau Anda para wanita waktu terima nasihat, hei istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, Anda sudah protes, ya, Anda pasti belum membaca bagian yang berikutnya ini. Kepada suami-suami Anda, perintahnya adalah, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya baginya. Itu sebabnya saya mengatakan, itu tadi kalau ada orang-orang bejat kayak si siapa Warren Jeff itu yang dilakukan sebetulnya adalah alibi dari nafsu kebinatangan. Karena Alkitab tidak pernah bicara wanita itu untuk dimanipulasi seperti dia memanipulasi para wanita itu. Alkitab bicara bagaimana seorang laki-laki dan perempuan saling menghormati, saling mengasihi. Tapi sekali lagi bicara soal hierarki, wanita dituntut untuk menghormati istrinya sebagai kepala. Tapi sang suami dituntut untuk mengasihi istrinya, bahkan rela menyerahkan nyawanya. Rela menyerahkan nyawa. Dan saudara kalau perhatikan itu bagian-bagian dikatakan, kamu harus jadi seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi seperti Kristus menebus jemaat. Jadi seperti Kristus menyucikan jemaat. Jadi seperti Kristus menjaga jemaat. Nanti sampai kemudian dipersembahkan di hadapan Allah. Tanpa kerut, tanpa noda, tanpa cacat. Sebagai persembahan yang hidup. Wah, itu tugas gak main-main. Dan itu tugas diberikan kepada kita para pria. Para suami. Itu sebenarnya saya senang sekali ketika ada seorang penulis mengatakan begini. Hei suami-suami, kita ini para pria harusnya sadar. Iya, Tuhan itu memang mengaruniakan kepada kita mahkota. Kita dijadikan kepala atas rumah tangga. Tapi tolong dilihat baik-baik. Mahkota ini bukan mahkota emas. Mahkota ini adalah mahkota duri. Wah, itu powerful sekali. Kita ini para pria, bukan cuma di gereja, di luar sana juga. Dan sayangnya ya di gereja ini loh. Masih ada pria-pria yang nganggap, aku ini dikasih Tuhan kuasa atas rumah tangga. Mahkota emas jadi raja. Bagian yang dilayani, bagian yang wah dihormati. Pokoknya semua namanya raja. No. Anda dan saya, kalau memutuskan menikah, Anda dan saya memutuskan untuk menerima mahkota duri. Karena Kristus pun mengenakan mahkota duri demi jemaatnya. Demi mempelainya. Demi saudara dan saya. Mahkota duri itu simbol pelayan. Simbol seorang hamba. Simbol seorang tuan. Simbol seorang suami. Yang demi istrinya. Dia rela menyerahkan segalanya. Bahkan nyawanya. Itu panggilan Anda dan saya. Berat bukan main. Maka itu bagaimana bisa melakukan? Satu-satunya cara adalah itu. Ketika kita menjadi serupa Kristus. Menjadi serupa Kristus. Menjadi seperti Kristus. Maka itu kalau wanita itu dipanggil menjadi godly women. Menurut saya Anda dan saya para pria dipanggil menjadi man of God. Kalau para wanita itu dipanggil jadi godly women. Wanita-wanita yang takut akan Tuhan. Engkau dan saya para pria dipanggil menjadi man of God. Pria-pria ilahi. Yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Itu panggilanmu dan saya. Jangan kayak misalnya saya tadi baru pagi ngobrol di meja makan bertiga sama istri sama anak saya yang kecil ini. Cerita soal kasus yang barusan terjadi. Ya, mungkin di Sulawesi kali ya. Yang ditemukan 7 janin. Betul ya? Familiar ya beritanya ya? Milik 2 sejoli yang sampai hari ini masih hidup bersama. Hidup sebagai suami istri walaupun belum pernah menikah. Ya. Rupanya sejak 2012. Saya yakin mungkin sebelumnya sudah melakukan hubungan seksual. Sex before marriage. Yang sangat dibenci Tuhan. Sangat Tuhan larang. Sex before marriage. Lalu hamil. Lalu kemudian memutuskan untuk menggugurkan janin dalam kandungannya. Karena rupanya dia punya latar belakang tenaga kesehatan, enggak tahu apa bidan atau apa, dia bisa melakukannya sendiri, dikeluarkan, lalu kemudian karena mungkin masih merasa bersalah, ditaruh di kotak makan, dibungkus, lalu kemudian dibawa tiap kali pindah kos dari 2012.
Tapi saya mau katakan kepada saudara, perilaku mereka jelas sebetulnya bisa juga disebut perilaku binatang. Kenapa? Karena ini bukan satu kali dilakukan. Loh, kalau satu kali berbuat salah sampai kemudian melakukan seks sebelum nikah, baru sekali hamil pisan, aduh cilaka. Ya. Sudah begitu di dalam kepanikannya digugurkan. Menurut saya kadang-kadang manusia itu dalam kepanikan bisa saja melakukan kesalahan ya. Sebagai manusia, sesama manusia kita bisa memaklumi. Tapi lah kalau sampai 7 kali diulang-ulang. Hamil, gugur, masih tetap hidup bersama, berhubungan seks di luar nikah. Hamil lagi 2 kalinya, digugurkan. Hamil lagi 3 kalinya, digugurkan sampai 7 kali. Tahun 2019 baru berhenti. Tapi itu terus dibawa kemana-mana sampai akhirnya ketahuan. Gimana? Saya terus terang menuntut si pria ini. Gimana kamu bilang kamu mengasihi istrimu, mengasihi ini loh kekasihmu ini. Kalau yang kau lakukan tidak lebih sekedar eksploitasi kepadanya. Sudah hamil, masih digugurkan lagi. Celaka betul. 7 kali. Padahal dikatakan Kristus membawa jemaat, menguduskan, memandikan, merawat tanpa kerut, tanpa cacat. Ini laki-laki biadab ini. Menikmati hubungan seks dengan wanita yang dia bilang orang yang dicintainya. Lalu kemudian tiap kali hamil, minimal, saya enggak tahu siapa berinisiatif kan, tapi minimal disetujui, didukung untuk digugurkan. Itu binatang. Betul ya? Maka sekali lagi, saudara, kita ini para pria harus sadar, kita ini kelihatannya memang diciptakan Tuhan secara maskulin, punya leadership, kepemimpinan, tapi engkau dan saya ini sebetulnya enggak lebih kuat kok dari seorang wanita kok. Saya yakin sepenuhnya tidak, bukan sesuatu yang apa out of nowhere. Kalau wanita lah yang dipercaya Tuhan untuk hamil dan mengandung, bukan pria. Kita ini kelihatannya lebih kuat. Tapi sebetulnya kita ini mungkin sama dan bahkan lebih rapuh dari seorang wanita. Kita para pria ini rapuh. Kita rapuh karena persoalan-persoalan kehidupan. Kita terbiasa pakai logika. Begitu nemu persoalan, kalau secara logika sudah jalan buntu, bisa apa kita? Seringkali kita, para pria jadinya depresi. Sementara para wanita mungkin masih punya yang namanya pengharapan dan lain sebagainya. Kita ini para pria, jauh lebih rapuh kalau bicara soal godaan seks, godaan nafsu, kedagingan. Mau seks lah, mau apapun yang lain. Ya, wanita juga punya, tapi kita para pria ini harus menyadari. Kita ini para pria, rapuh sekali kalau bicara soal apa? Godaan untuk membanggakan diri, pride, kesombongan. Kita itu para pria, itu loh godaan-godaan terbesar kita. Dan itu bikin kita rapuh luar biasa. Maka kita yang rapuh ini disuruh melakukan tugas yang maha berat seperti ini. Tidak ada jalan lain kecuali ketika kita menjadi man of God. Ketika kita menaruh hidup kita itu di tangan Tuhan. Minta dengan sungguh Tuhan yang tolong kita. Kayak tadi loh. Kekuatan kita itu datang dari siapa? Dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang pegang kita, kalau bukan Immanuel itu yang menyertai kita, enggak mungkin kita bisa jadi man of God, mengasihi istri, pakai mahkota duri, menyerahkan nyawa. Kita ini laki-laki terlalu jauh dari kualitas-kualitas itu. Saya jadi teringat satu video yang menurut saya luar biasa mengena ya. Generasi 90-an ke belakang, ya. Kenal yang namanya Jackie Chan? Kalau yang 90 sebelumnya harus kenal lah pasti ya. Kalau yang 90 ke belakang loh yang saya khawatir belum kenal. Salah satu aktor kawakan, darah berdarah Chinese ya, yang terakhir menang ini ya, Nobel untuk kategori Lifetime Achievement Award ya. Satu kali Jackie Chan ini diundang di sebuah talk show di Amerika kayaknya. Di talk show, lalu kemudian yang saya lihat ini cuplikannya ini. Lalu kemudian diundang juga seorang wanita muda, rupanya punya kemampuan martial art, bela diri. Lalu kemudian wanita muda itu berdiri di sebuah satu tumpukan, enggak tahu ya, batu atau batu beton atau apalah gitu ya, pokoknya warnanya abu-abu, cukup lebar. Lalu kemudian masing-masing itu 5 sentian kira-kira bertumpuk-tumpuk gitu ya, 5-6 tumpuk lah. Lalu kemudian si wanita muda itu persiapan sedikit sebentar, lalu kemudian bah, patah, hancur, wah semua bersorak-sorak. Lalu kemudian giliran Jackie Chan ya, senyum-senyum dia pergi ke situ. Lalu kemudian dia ambil sesuatu dari meja, siap sebentar. Lalu dia juga melakukan hal yang sama. Prak, prak, prak.
3 tumpuan hancur. Wah, penonton bersorak-sorak. Tapi yang lebih mengagumkan adalah ketika dia buka tangannya. Sudah bisa menebak? Telur mentah yang enggak pecah. Sementara ketika si wanita muda itu buka tangannya, telurnya pecah. Sekali lagi ya. Ini si Jackie Chan itu dengan kekuatan, dia bukan cuma seorang yang punya kekuatan menghancurkan tumpukan beton, tapi sambil melakukan, sambil menjaga itu telur mentah yang rapuh itu tetap utuh di tangannya. Menurut saya itulah seorang ahli kungfu sejati, betul ya? Nah, saya memakai gambaran ini, itu loh kita kalau di tangan Tuhan itu loh. Tuhan itu sebagai ahlinya kehidupan ini, memegang engkau dan saya telur mentah yang kalau kata Pak Benny telur busuk gitu ya. Tapi sambil ia menghancurkan setiap tantangan, setiap kesulitan itu, setiap godaan itu, dia menjaga engkau dan aku tetap utuh di tangannya. Kalau bukan tangan Tuhan yang pegang, remuk, hancur. Jangan pernah membanggakan diri. Karena saya mau katakan ini sekarang kepada Anda semua. Para istri, ya khususnya, hormatilah suamimu. Ya. Doakan dia. Kalau ia tidak punya kualitas seperti yang dikatakan Tuhan, mungkin dia belum jadi man of God-nya Tuhan. Doakan. Doakan. Bila perlu tiap kali kamu terbangun karena tengah malam keganggu ngoroknya dia, jangan cuma sakit hati gerutu ya. Doakan tumpang tangan ya. Bukan supaya berhenti ngoroknya, tapi supaya laki-laki ini jadi man of God. Karena tanpa dia jadi man of God, tidak mungkin dia melakukan tugasnya sebagai seorang suami seperti yang Tuhan mau. Doakan. Jangan malah jadi pemberi ide. Untuk apa? Supaya laki-lakimu ini malah jauh dari Tuhan. Waktunya ibadah tiap kali, ini asal sekali oke lah. Tiap kali waktunya ibadah malah ono ide nih. Ya. Traveling lah, kuliner lah, olahraga lah, opo ya, liburan lah. Loh gimana dia mau jadi man of God kalau ibadah aja kok halang-halangi. Kuncinya cuma jadi man of God. Apalagi kalau terus tiap kali ngomong ya, laki-laki gak becus, tiap kali gak bisa kerja, duit cuma segini. Wah gak peduli kamu mau ngapain, ngerampok kek, bunuh kek, pokoknya bawa duit banyak. Wah ini, nanti dia beneran jadi orang kaya, jangan kaget kalau kamu yang ditinggal. Ya. Kenapa? Karena dia jadi kaya karena sakit hati dengan ungkapan-ungkapanmu. Dorong, bantu sekuat tenagamu supaya dia jadi man of God. Jangan cuma mengeluh, jangan cuma mengeluh. Para orang tua, Anda dan saya yang punya anak laki-laki, Anda dan saya yang punya mantu laki-laki, itu tugas kita bagaimana membawa anak atau mantu laki atau cucu laki menjadi man of God-nya Allah. Itu tugasmu dan saya. Jadikan mereka sebagai man of God-nya Allah. Karena tanpa jadi man of God-nya Allah, rumah tangga macam apa yang besok mereka bangun. Anda para single ladies, sekali lagi, jangan pilih calon suamimu sembarangan. Yakinlah dia punya ini loh, kualitas minimal menurut saya yang paling penting. Saya juga bukan man of God kok, tapi minimal tuh berjuang untuk jadi man of God. Nah kalau engkau dekat dengan seorang laki-laki yang dengannya bukannya kamu makin cinta Tuhan, bukannya kamu makin dekat sama Tuhan, waktu biasanya rajin pelayanan makin jauh enggak pelayanan, dan sembarangnya yang terjadi. Inikah calon man of God? Inikah calon suami terbaikmu? Hati-hati loh, menderitamu bisa lebih 50 tahun loh, kalau usia pernikahanmu sampai 70, 80, 90 tahun. Seumur hidup mati dengan sakit hati. Hati-hati, pilih calonmu dengan baik-baik. Doakan, minta Tuhan itu doa, temukan dengan calon pasangan hidup laki-laki yang ini loh. Jadi man of God. Minimal berjuang, berusaha. Kalian para pria, baik sih berolahraga, membentuk tubuh, ya, merawat diri jadi pria metropolis, ya,
baik enggak salah. Kalian mau memperbanyak skill dengan segala macam ilmu yang baik-baik. Kalian bekerja keras membangun karir, baik, iya baik. Tapi jangan lupa ya, orang-orang seperti Jack Ma dulu juga orang kiri luar biasa. Orang-orang seperti Mark Zuckerberg dulunya adalah seorang pemuda Cooper luar biasa. Orang-orang seperti Jeff Bezos dulunya cuma jualan buku door to door. Ya, maksudnya apa? Memangnya bisa jadi begitu? Ya belum tentu. Tapi intinya apa? Kualitas-kualitas orang lain itu sesuatu yang baik untuk ditambahkan. Tapi jangan lupa kualitas pertama yang harus kau tambahkan dalam hidupmu. Apa? Jadi man of God. Percayalah, kalau Tuhan punya rencana, engkau para single ini menemukan jodohmu, ya, menikah. Kau tidak dipanggil untuk selibat. Percayalah, di waktu yang terbaik Tuhan akan mempertemukannya. Bukan dengan cara bengong, gelibet, gak karuan kayak cacing kepanasan, tapi lalu kemudian melakukan segala sesuatu yang salah. Jangan. Tetaplah percaya, Tuhan tahu yang terbaik. Waktunya, orangnya. Jangan pernah mengorbankan kualitas-kualitas yang terpenting itu demi hal-hal yang lain. Anda para pria, khususnya Anda para suami seperti saya, jangan pernah lupa, kita belum dan mungkin tidak akan pernah jadi man of God sepenuhnya di dalam hidup di dunia ini. Istri-istrimu, istri-istriku, ya, istriku, istri-istrimu, ya, bisa jadi saksi di hadapan Tuhan. Berapa sering kita jatuh, berapa sering kita ini gagal, karena kita masih rapuh. Maka jangan pernah tinggalkan perjuangan menjadi seorang man of God. Semoga Tuhan menolong kita, saudara. Sekali lagi, sesungguhnya masih banyak hal yang harus kita pelajari dari firman Tuhan. Tapi mari kita kembali datang kepada Tuhan. Ya. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu kutipan terakhir yang saya dapat dari bukunya Gary Thomas. Ya. Dia mengutip dari seorang yang namanya C.J. Mahoney. Dia berkata, kita bisa mengucap syukur atas sesama pendosa ketika kita meluangkan lebih banyak waktu untuk memperhatikan bukti-bukti kasih karunia Allah daripada mencari kesalahannya. Para istri, tadi waktu dengar tugas, suruh menghormati, tunduk, gak ngerti kawin sama siapa aku. Ya. Kamu belum tahu bojoku kayak apa. Dia adalah pendosa. Engkau tetap bisa bersyukur kepada Tuhan kalau tidak hanya fokus pada kesalahannya, tapi juga pada bukti kasih karunia Allah. Para suami, suruh mengasihi pakai kasih agape, rela mati, aku mati dia kawin lagi. Ya. Buat apa mati demi istri kayak begini? Kita ini tidak lebih dari sesama pendosa. Oke? Kita tetap bisa dapat kekuatan ketika kita ngelihat bukti-bukti kasih karunia Allah. Allah itu Immanuel. Dalam prosesnya dia mengembalakan engkau dan saya, laki-laki dan perempuan, supaya jadi man of God-nya, supaya jadi godly women-nya. Dengan begitu, ketika kita dipersatukan dalam pernikahan, semoga dengan pertolongan Tuhan juga, kita membangun rumah tangga yang memuliakan Tuhan. Perjamuan kudus yang sebentar lagi kita akan terima sama-sama, memberikan konfirmasi itu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita masuk dalam doa saudara, meresponi firman dan sekaligus mempersiapkan diri menyambut perjamuan kudus. Saya ingin memberi kesempatan pertama ini kepada saudara-saudara sekalian untuk berdoa secara pribadi. Kalau engkau orang tua, kalau engkau suami, kalau engkau istri, kalau engkau anak, engkau seorang lajang, pria ataupun wanita, berdoalah. Tuhan mendengar dan menanti responmu di pagi hari ini. Silakan berdoa. Terima kasih Tuhan, karena walaupun kami ini sesungguhnya engkau pahami sebagai orang yang sangat penuh dengan kekurangan, penuh dengan
kekeliruan dan persoalan. Tapi Engkau tidak pernah berhenti dalam kesabaran-Mu untuk membentuk kami. Untuk terus memurnikan kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Lebih-lebih menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Engkau, Kristus, Sang Anak Domba Allah. Dan tidak jarang Engkau menggunakan wadah keluarga, khususnya wadah pernikahan, untuk menjadikan kami sebagai orang-orang seperti itu. Karena itu ya Tuhan, terlepas dari apapun kondisi rumah tangga, kondisi keluarga, ataupun pernikahan yang sedang kami jalani hari ini, kami mau Tuhan menolong kami, supaya kami boleh menjadi pria-pria ilahi, menjadi wanita-wanita ilahi, yang boleh menaruh kesetiaan kami, cinta kami, terutama kepada Tuhan. Boleh menaruh relasi kami kepada Tuhan sebagai yang terpenting, yang nomor satu. Dan dari situ kami boleh terus bertumbuh. Dan pada akhirnya boleh saling mendewasakan dan saling memurnikan satu sama lain. Kami menyerahkan rumah tangga kami masing-masing secara khusus. Hamba-Mu ini berdoa bagi setiap pernikahan yang ada di tempat ini. Baik saudara yang ada di sini ataupun mereka yang ada di tempat masing-masing. Bagi mereka-mereka yang juga nantinya akan memirsa, mengikuti materi ibadah ini via YouTube di jam-jam yang lain. Hamba berdoa, kiranya anugerah dan kasih karunia Tuhanlah yang nyata dalam setiap relasi rumah tangga yang ada. Kau tahu perjuangan kami masing-masing. Kau tahu kesulitan air mata yang kami pernah jujurkan. Dan kami percaya itu tidak semua tidak akan pernah sia-sia. Beri kami kekuatan untuk pertama-tama ya Tuhan terus mendorong diri kami sendiri. Sebagai suami, sebagai istri. Mendorong diri kami menjadi orang-orang yang makin serupa Tuhan. Supaya rumah tangga kami pun boleh dipulihkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak muda di tempat ini. Baik mereka yang sudah masuk dalam usia-usia relasi khusus ataupun bahkan pernikahan. Ataupun mereka-mereka yang masih sangat muda. Tuhan biarlah kiranya nilai-nilai kerajaan Allah ini yang boleh terus tertanam dalam benak mereka. Supaya mereka jangan mengorbankan masa depan mereka hanya demi sesuatu yang bersifat sementara. Tapi biarlah Tuhan Engkau pertemukan anak-anak-Mu ini. Engkau pimpin mereka dengan pasangan-pasangan terbaik mereka. Jadikan mereka sendiri sebagai orang-orang yang sebelum berelasi dengan orang lain, mereka sudah dipersiapkan menjadi man of God ataupun godly women di hadapan Tuhan. Supaya mereka pertama-tama bisa membawa berkat bagi calon pasangan mereka. Lebih dari itu, pimpin mereka bertemu dengan orang-orang yang tepat. Hamba percaya, semua akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Lebih-lebih kami bersyukur, berterima kasih untuk undangan semeja perjamuan dengan Tuhan. Kau siapkan hati kami, supaya biarlah lewat perjamuan kudus ini, kami boleh kembali diteguhkan dan dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perjamuan kudus disiapkan bagi setiap saudara yang sudah dibaptis dewasa atau CD bagi yang dibaptis waktu kanak-kanak. Baik dari gereja ini ataupun gereja-gereja sahabat. Saudara dipersilakan untuk bersama menerimanya. Pada malam waktu Tuhan akan diserahkan. Di hadapan para murid, ia mengambil roti, mengucapkan syukur atasnya, lalu kemudian memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah tiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Lalu ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata kepada para muridnya, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah tiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara ingatlah, tiap kali kita makan roti ini dan minum dari cawan Tuhan, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ingatlah, Tuhan yang memberikan perintah kepada engkau dan aku untuk hidup dalam pernikahan kudus adalah Tuhan yang sudah bahkan menyerahkan nyawanya demi penebusan dosa-dosamu dan dosaku. Sesulit apapun relasi yang kau jalani, percayalah, pandanglah kepada salib Tuhan dan lihatlah
pertolongan itu akan tiba bagi setiap mereka yang menanti-nantikannya. Kita akan segera menerima perjamuan kudus. Apakah ada di antara saudara yang hendak mengikuti tapi belum menerima roti dan anggur? Kalau sudah menerima bersama-sama, mari kita berdiri. Silakan buka kemasan bagian roti. Kita akan tenang sejenak sebelum bersama menerimanya. Setelah menerimanya pun tidak perlu terburu-buru membuka kemasan anggur. Syukurilah untuk pengorbanan Tuhan. Roti di tangan kita mengingatkan kita kepada tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, dihancurkan. Bahkan ia menyerahkan nyawanya, turun ke dunia orang mati, supaya engkau dan aku gerejanya, mempelai wanitanya, beroleh keselamatan. Tiap kali kita makan roti ini, mari kita mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan dan minta kekuatan supaya bisa hidup serupa Dia. Mari kita terima bersama-sama. Silakan membuka kemasan anggur di tangan saudara. Kita akan menunggu saudara-saudara kita yang masih mempersiapkan diri sebelum kita terima bersama nanti. Cawan di tangan kita berisi air anggur yang mengingatkan kita kepada darah Yesus Kristus, Anak Domba Allah, yang ditumpahkan bagi engkau dan aku, supaya nanti pada akhir zaman Ia mempersembahkan kita di hadapan Bapa sebagai korban yang harum, kudus, dan tak bercacat celah. Tiap kali minum dari anggur ini, mari kita mengingat pengorbanan Tuhan dan kasih sayangnya, dan menjadikan itu sebagai kekuatan untuk mengasihi sesama kita. Mari terima bersama dengan syukur. Mari kita bersama berdiri, membawa hidup kita dalam doa syukur kepada-Nya. Kami bersyukur sekali lagi untuk anugerah dan kasih sayang-Mu yang besar, Tuhan. Untuk cinta-Mu yang bahkan telah memimpin Engkau ke atas kayu salib. Demi supaya kami beroleh hidup yang kekal. Beroleh kesempatan untuk hidup menjadi semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami semua dalam perjuangan, pergumulan yang kami harus hadapi hari demi hari. Kami mengundang Engkau, ya Allah yang Immanuel itu. Buka mata hati kami supaya kami menyadari Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau ada dalam hidup kami, memimpin dan menolong kami, menopang kami selama kami berjuang. Dan salah satunya juga berjuang dalam relasi-relasi ataupun pernikahan kami. Mohon Tuhan, Engkau menolong kami semua. Hamba-Mu ini menyerahkan setiap jemaat-Mu ini dengan segala pergumulan yang ada. Hamba percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan, hamba berdoa
kami sama-sama membawa persembahan kami. Biarlah kiranya semua persembahan yang kami bawa dengan hati yang penuh dengan ketulusan dan sukacita itu menjadi korban yang harum bagi Tuhan yang telah lebih dahulu menyerahkan segala-galanya buat kami. Pada akhirnya kami juga berdoa bagi masa depan gerejamu ini. Kiranya Tuhan yang terus memimpin dalam setiap pergumulan, perjuangan yang harus dihadapi. Biarlah lewat semua itu kami justru melihat kehadiran Tuhan dan kuasa yang nyata yang menyertai kami. Dan kami boleh menjadi saksi-saksi bagi kemuliaan Tuhan. Ini doa kami, ini syafaat kami yang kami bawa dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang Immanuel. Amin. Doksologi, kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Tuhan yang telah mempersatukan engkau di dalam ikatan pernikahan pada waktu yang lalu. Arahkanlah hatimu kepadanya. Dia yang akan memberikan berkatnya bagi hidupmu sekarang dan seterusnya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang sempurna Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat yang Immanuel itu, kiranya damai sejahtera, kuasa dan kekuatan rohani yang melimpah-limpah dari Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa akan memimpin dan memberkati hidupmu saudaraku, secara khusus bagi engkau yang sedang ada dalam ikatan pernikahan di hadapan Tuhan. Supaya kita semua boleh menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil doa teduh saudara. Baik, saudara, selamat pagi atau selamat siang, selamat hari Minggu saya ucapkan. Selamat datang bagi setiap saudara yang mungkin baru pertama kali hadir ataupun yang baru pertama kali memulai ibadah secara onsite ya. Kita bersyukur dan kita terus berdoa supaya kondisi ini makin terus membaik dan kita semua boleh makin bebas dalam beribadah dan melayani Tuhan ya. Baik, minta maaf sebelumnya walaupun waktunya sedikit lebih panjang dari biasanya. Saya masih harus menyampaikan satu hal mewakili majelis ya. Itu kami harus menyampaikan ada satu pergumulan doa yang kami para majelis doakan beberapa waktu terakhir ini. Yaitu bicara soal kebutuhan-kebutuhan gereja kita. Mengingat kita sudah mulai onsite ya. Dan sebentar lagi, khususnya mungkin dalam bulan Juli ya, hanya beberapa minggu, sekolah minggu pun juga sudah mulai onsite ya, full onsite dan seterusnya. Maka salah satu yang selama ini menjadi pergumulan adalah beban pembiayaan ya. Jadi saudara, sebetulnya saya sebagai seorang pribadi, sebagai gembala maupun mewakili majelis jemaat, sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan ya atas pemeliharaannya ya. Kemarin selama 2 tahun pandemi ya,
Lalu kemudian sampai pada masa-masa seperti ini, pembiayaan, biaya sewa itu sebetulnya menurun secara drastis ya. Kalau zaman dulu sebelum pandemi terjadi, puncak-puncaknya itu bisa sampai pernah 65 juta sebulan ya untuk biaya sewa ya. Tapi kemarin selama khususnya awal-awal ini ketika memulai, kondisi sudah sangat baik ya. Pihak manajemen sudah sangat memberikan support sehingga kita selama ini baru mengeluarkan cuma 15 atau sampai 20%, mungkin 20% dari pengeluaran zaman dulu ya. Tapi kondisi kan diharapkan makin terus membaik. Bulan depan sekolah minggu sudah mulai akan full onsite dan itu berarti sewa-sewa ruang kembali berjalan untuk anak-anak sekolah minggu. Demikian juga kebutuhan-kebutuhan yang lain ya, termasuk apa, majelis berencana untuk melakukan peremajaan pada berbagai macam alat yang sebagian besar ini sebetulnya umurnya sudah 9 tahun ya. Sejak dimulai 9 tahun yang lalu beberapa alat-alat ini sudah ada bertugas bekerja ya, dan sebagian sudah apa, kondisinya memprihatinkan. Itu untuk alat-alat ini saja kemarin kami menghitung-hitung bisa sampai mungkin 75 sampai 100 juta ya, dan seterusnya. Tapi sekali lagi kami bersyukur karena kami tahu ya bahwa kita ini sedang melayani Tuhan ya, dan Tuhan dengan segala kuat kuasanya itulah yang akan menolong dan memimpin kita juga dalam perjalanan kita sebagai seorang jemaat. 2 tahun selama pandemi kami sadar jemaat-jemaat juga struggle luar biasa dengan usaha pekerjaan masing-masing. Sehingga, dan kami memang atas anugerah Tuhan tidak perlu sampai harus buka suara seperti ini kepada saudara-saudara sekalian ya. Mengganggu mungkin kenyamanan bagi sebagian orang. Karena Tuhan sudah menyiapkan waktu itu. Tuhan memberi berkat sehingga selama 2 tahun tanpa harus membuka suara pun kami masih bisa, kita masih bisa terus berjalan dalam setiap pelayanan ya. Tapi ada waktunya juga. Tuhan melibatkan pemeliharaan itu dengan cara-cara yang lain. Dan salah satunya juga lewat kita semua sebagai jemaat. Ya. Yang kuat akan menyokong yang lemah. Dan sebaliknya yang lemah melakukan bagian yang dia bisa lakukan untuk menyokong yang kuat. Saling menyokong satu sama lain. Sampai pada waktunya supaya yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Betul ya. Jadi sekali lagi minimal siapkan hati untuk berdoa bersama-sama. Dan itu bukan minimal menurut saya sebetulnya ya. Karena kuasa doalah justru yang terbesar. Kuasa doalah sebetulnya yang paling powerful untuk menolong kita dalam setiap kesulitan. Saya sebagai gembala mendoakan setiap saudara-saudara dalam usaha pekerjaan masing-masing supaya Tuhan makin memberkati saudara dengan limpah dan juga memberikan kerinduan kepada saudara juga untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan dalam gereja Tuhan. Ya. Semoga kiranya Tuhan yang terus menolong kita semua supaya pekerjaan Tuhan ini juga boleh terus kita kerjakan bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom Jemaat PCS Surabaya, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama. Setiap hari Rabu pukul 19.30 kami mengadakan persekutuan doa via Zoom. Sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, mari bersama kita menyatakan kasih dan kepedulian kita terhadap sesama dengan mendoakan satu sama lain. Bagi saudara yang memiliki pokok doa tertentu yang ingin didoakan di dalam persekutuan ini, saudara dapat menuliskan pokok doa tersebut di dalam link yang ada di samping saya. Tanggal 22 Juni pukul 19.30, jadwal doa Rabu akan digantikan dengan Bright Talk. Karena bulan ini gereja kita mengangkat tema tentang Christian Family, Bright Talk akan membahas isu LGBT yang akhir-akhir ini menjadi persoalan di tengah masyarakat. Bagi jemaat yang ingin mengetahui mengapa isu ini penting untuk dibahas, bagaimana pro dan kontra terhadapnya, dan bagaimana kita sebagai umat Kristen seharusnya menyikapinya, mari bersama kita bergabung di dalam Bright Talk di tanggal 22 Juni nanti. Retret Tunas Remaja dan Sekolah Minggu Kelas Besar yang bertemakan Growing Together akan dilaksanakan pada hari Jumat hingga Sabtu tanggal 24 sampai 25 Juni 2022 di UTC Trawas. Kami mengundang setiap remaja untuk ikut berpartisipasi dalam retret ini. Untuk info dan pendaftaran, saudara dapat menghubungi Evangelis Hana. Yang terakhir, jangan lupa subscribe YouTube BCS, follow IG @BCSSBY agar saudara-saudara tidak ketinggalan info-info penting lainnya. Sekian dari saya, happy Sunday, have a good day, God bless you. Persekutuan doa via Zoom. Sebagai satu keluarga.
sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Gantikan dengan Bright Talk. Karena karena minggu ini